Sementara itu, dalam ucapan ketika melancarkan dasar komuniti negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia merupakan satu pendekatan untuk membentuk komuniti yang lebih peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat dan mewujudkan kehidupan lebih sejahtera. Negara kita ini sedang maju. Kemajuan ini tetap akan dirasai lebih kurang oleh rakyat. Tetapi kita ingin kurangkan yang kurang itu supaya semua pihak akan dapat menikmati kehidupan yang selesa dalam masyarakat yang sedang membangun dan menjadi lebih kaya. Dasar komuniti negara itu memberi penekanan kepada nilai, cara hidup serta aspek sosial yang diamalkan oleh komuniti bandar dalam menjalani kehidupan seharian. Dasar pembangunan sosial itu bertujuan menerapkan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.